Dia Anthony Locke, dia kata apa? Dia kata rakyat Malaysia tak terima maaf lah. Lebih kurang macam itulah ya. Dia sedar tak masa pilihan raya yang lepas PRU ke 15 baru ni, PH, gabungan PH ni dapat berapa persen ya undi daripada masyarakat Malaysia ya. Kalau kita tengok rata-rata semua orang tak ada enough majority ya untuk form the government. So dia jangan nak pukul rata lah, kata semua rakyat Malaysia tak terima permohonan maaf Dato' Sri Najib. So tak payah nak spill lah penceritaan pasal permohonan maaf Dato' Sri Najib ni. Dato' Sri Najib cuma nak bagi tahu, kata dia accountable ke atas apa yang berlaku dalam kes SRC dengan 1MDB, sebab dia masa tu jadi Perdana Menteri. Engkau accountable, it doesn't mean that engkau buat salah. It doesn't mean that engkau crook sebenarnya yang mencuri duit-duit tu semua. Sebab tu kalau orang yang bijak ya, dia memperhalusi atau mendalami penceritaan tentang 1MDB dengan SRC International. Dan rata-rata ramai masyarakat kat luar sana tu sebenarnya dah sedar yang orang kata orang sebenar yang mencuri duit-duit tu semua, termasuk dengan dia orang punya collaborator, semua tak dipanggil untuk dituduh di mahkamah, tapi dipanggil untuk menjadi saksi. Tak kepelik? Itu sebab kalau kita tengok beberapa siri of PRK, PRN semua, macam mana ya masa Dato' Sri Najib berada di lapangan ya, orang ramai ya pergi jumpa dia ya, rasa bersalah ke apa ya, sebab dulu pernah benci kat dia. Tapi ramai orang dah mula kembali kepada dia, yang sampai menyebab apa result dia, disebabkan oleh masyarakat dah mula sedar yang Dato' Sri Najib ni sebenarnya diinaya. Tengoklah keputusan PRK dengan PRN macam mana. Kalau kat Melaka tu kita boleh bagi outstanding performance. Jadi tu sebab bagi aku, apa yang Anthony Locke cakap ni, DAP cakap ni, memang samalah macam apa yang Kerajaan Madani ni cakap. Sekupang pun tak boleh pakai raja. Cuma satu perkara aku nak tunggu respon daripada UMNO, terutama sekali daripada Presiden. Sebab apa tau, bila kepimpinan tertinggi DAP dah keluarkan kenyataan macam tu, seolah-olah menghina bekas Presiden UMNO yang menjaga negara ni dengan baik, dan juga UMNO, dan menjaga orang-orang yang di dalam UMNO tu yang dulu tak ada apa-apa sangat sampai sekarang ni dah boleh menjadi pertimbangan Perdana Menteri, menteri-menteri ni semua. Jadi kita nak dengar sekarang ni apa respon daripada Presiden UMNO sendiri, sebab Presiden orang kata setiausaha agung DAP ni dia equivalent to Presiden lah. Jadi dalam hal ni Presiden UMNO kena respon lah macam mana. Okay, kita nak dengar apa respon dia. Okay Raja, tu dulu. Okay Raja, aku nak jawab soalan daripada Julian Anthony ni . Okay, tak apalah, kita tak perlu. Aku rasa tadi aku memang angin betul, tapi tak apalah, aku nak sekolahkan budak Anthony ni. Saya silap Julian Anthony ni adik kepada Anthony Locke ke, ataupun bagian cuci berak Anthony Locke ke, tak tahulah kan. Dia kata, kenapa kerajaan sekarang kena tanggung hutang 1MDB? Jawab, okey. Dia kata, okey, aku jawab. Anthony, kau dengar betul-betul sebab kau pun tak ada telur nak masuk isi dengan aku. Aku jawab, okey. Kau kata, kenapa? Nanti Fazal, kau jawab jugalah. Tak apa lah. Sebab ini yang selalu sebenarnya, bukan orang yang macam bangang si Anthony seorang saja yang tanya soalan ni. Kan, bersepah dia di luar sana, yang otak dia ada di lutut ke apa, aku tak tahu kan. Ke ataupun memang tak ada, otak dia kosong. Dia tanya, kenapa kerajaan sekarang kena tanggung hutang 1MDB? Jawab, okey. Oh, dah jawab. Okey. Aku, bolehlah aku nak jawab. Apa yang aku boleh jawab. Kau dengar sini. Macam ni, Anthony. Bolehlah. Julian Anthony. Kau ada baca tak? Ataupun kau ada tak? Adalah baca tak, baca sepenuhnya ataupun sebahagian daripada laporan audit negara yang berkenaan dengan 1MDB kan? Di situ dia tulis tentang berapa banyak hutang 1MDB dan juga tentang aset-aset 1MDB. Kena faham, hutang 1MDB berkaitan dengan ianya adalah tanggungan juga daripada kerajaan. Aku setuju.
dan aset-aset YDB sudah, maknanya sudah menjadi milik kerajaan. Jadi kita buat perbandingan di situ, kan? Hutang YDB memang kau kata ada 39 bilion, 39.7 bilion. Ha? Jadi kenapa kerajaan kena bayar? Kena faham hutang tu memang YDB berhutang kerana ada tujuan dia untuk pelaburan, kan? Untuk pelaburan, tetapi pelaburan itu sebenarnya kalau kita tengok pada aset-aset ataupun pulangan yang telah ataupun yang telah berjaya diterima dan juga yang dicipta oleh YDB itu bukan sikit-sikit, kan? Bukan, kalau kita kata hutang 39 bilion yang di mana sudah pun dibayar dan tinggal bakinya lebih kurang 8 bilion lagi lah kot, ha? Kan 8.8 bilion lah, yang mana hutang tu sudah pun dah diselesaikan, tinggal sikit lagi. Itu pun bukan tak nak bayar, boleh bayar tetapi ikut penjadualan, tinggal berapa 8 bilion. Tapi bila kau tengok hutang tinggal banyak tu, apa manfaatnya YDB tu berhutang? Kau nak tahu tak apa aset-aset yang aku cakap ni pada ni lah, Julian nanti ni. Projek TRX sendiri bernilai 40 bilion. Sekarang ni YDB ada aset 40 bilion dalam di projek TRX. TRX ni projek tu, property tu, kau tahu tak kalau hartanah tu akan sentiasa naik dan meningkat, kan? Itu salah satu. Mungkin sekarang ni dah jadi 50 bilion atau 60 bilion. Projek Bandar Malaysia, asetnya bernilai yang ada sekarang ni 140 bilion. Kau nampak tak, Anthony? Ni apa, Julian? Kau nampak tak tanah di Pulau Pinang ke, kita ada tanah yang bernilai 2 bilion, tanah di Pulau Indah ada 400 juta ringgit, pembinaan naik taraf 8 pengkalan keselamatan Malaysia, lapangan terbang 3 bilion. Nampak? Projek-projek terowong di sepanjang 5 km TRX bernilai 3 bilion. Macam kau tanya, projek terowong tu apa manfaat dia? Satu manfaat tu, yang lagi satu sudah pastilah, macam kau kata macam ECRL, kau nak naik bukan free, kena bayar. Itulah pulangan yang kita dapat balik, mana kerajaan yang akan dapat balik, macam MRT3 kan, kita bukan orang tu naik percuma. Itulah bijak je Datuk Sajid, macam dia merancang untuk dapat buat kereta api laju daripada Singapura ke Kuala Lumpur. Takkan orang Singapura datang ke Kuala Lumpur tu naik free, diorang kena bayar. Itulah kebijaksanaan pemimpin kita. Pulangan-pulangan yang macam tu kita belum kira lagi, kan? Ini kalau kita tengok jumlah aset dah beratus bilion, tau, milik YDB. Kau nak cakap pasal hutang yang tinggal 9 bilion lebih kurang macam tu? Kau sedar tak apa yang kau fikir kau cakap ni? Sebenarnya kalau YDB nak langsaikan hutang tu, sekelip mata je dia boleh langsai. Dia dah settle hutang tu, dan aset-aset yang ada tu sebenarnya milik siapa? Milik kerajaan. Nampak tak bijaknya tu Najib? Dia melipat kali gandakan daripada modal yang asalnya katalah 39 bilion, sekarang ni dah ada beratus-ratus bilion. Itulah perniagaan yang bila Fazal sendiri bercakap dengan zero punya apa capital lah. Macam tak payah bermodal lagi dah engkau sekarang ni. Engkau sentiasa dalam keadaan menjana keuntungan. Gearing ratio. Apa yang kau masukkan hutang-hutang macam besar sangat? Kalau kau nampak aset YDB tu dah berlipat kali ganda, jangan jadi bodoh, kan? Jadi aku nak cakap pada Julian Anthony ni, kau tanya soalan kenapa kerajaan sekarang kena tanggung hutang. Cuba kau tengok aset banyak mana. Kau ni bodoh kan? Macam aku nak tanya kau, katalah kau buat loan rumah kau, kan? Katalah rumah kau dulu 1 juta kau buat loan, lepas tu kau dah settle loan, tapi sekarang ni rumah kau sekarang bernilai 5 juta, kan? Habis tu kata, kenapa aku kena bayar 1 juta? Kau tengoklah harga nilai rumah kau yang dapat 5 juta. Jangan jadi bodoh, kan? Orang memang nak invest, memang nak kena ada modal. Bila modal tu dah dijanakan dengan keuntungan, itulah dia kejayaan yang telah dijana, dilaksanakan oleh YDB. Kalau nak kata
orang yang mencuri-curi, orang yang mencuri-curi tu kau hadaplah ke pengadilan. Sama sikit lagi pasal, sama juga macam di bank. Bank diorang jana untung yang berlipat kali ganda. Tetapi kadang-kala ada kaki tangan yang yang tak jujur, yang tak kikas, tak amanah, yang mencuri, yang tiba-tiba dia masukkan duit dalam akaun dia ke, dia bersubahat dengan klien lain ke, dengan tipu muslihat dia, orang-orang tu kena bawa ke pengadilan, kan? Dan bank tetap untung. Sama juga macam kes YDB. YDB dah keuntungannya berlipat kali ganda. Tapi orang-orang yang mencuri itu, kita tetap kena hadapkan diorang ke pengadilan. Itu yang kita perlu lakukan. Kenapa Dato' Najib yang kena hadap perkara ini? Kan? Tak masuk akal langsung. Okey, Fazal, silakan.